Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon bunga tiada berduri, izinkan saya perkenalkan diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 Minit MMTV edisi 1 Jun 2023. Kerajaan Negeri Kelantan memohon dana sebanyak 8 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan isu air yang membelenggu negeri berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa permohonan tersebut belum dipersetujuinya selain perlu melihat kepada beberapa peringkat keperluan lain termasuk penelitian aspek pengurusan dan ketulusan projek. Jelasnya, usaha menyelesaikan masalah bekalan air bersih itu memerlukan kerjasama antara Kerajaan Negeri Kelantan dan Kerajaan Persekutuan agar menerima keputusan secara bersama. Anwar yang ditemui media selepas majlis penyerahan kunci perumahan penjawat awam Malaysia Madani, Dalur di Putrajaya hari ini memberitahu, Kerajaan Negeri Kelantan dan Sabah setuju menjalin kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam usaha menyelesaikan isu bekalan air di negeri masing-masing. Menurut Anwar, perkara itu dicapai menerusi mesyuarat khas bersama Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Sabah hari ini dengan menetapkan beberapa tindakan segera bagi menyelesaikan isu mendesak itu. Jabatan Kerja Raya JKR menjalankan siasatan terhadap punca runtuhan bumbung di Dewan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Jalan Duta, Kuala Lumpur semalam. Ketua Pengarah IKIM Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata, kesemua blok bangunan di IKIM berada di bawah silian JKR dan kemungkinan besar kejadian itu berlaku adalah disebabkan struktur bangunan itu sendiri. Menurutnya lagi, tiada kemalangan jiwa yang direkodkan, namun kesemua 5 mangsa yang kini mendapatkan rawatan dilaporkan stabil dan diberikan cuti sehingga kembali pulih sepenuhnya. Terdahulu dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi, ketika kejadian kesemua mangsa berada di dalam dewan berkenaan bagi melakukan persiapan bagi latihan penganjuran program tribute Tan Sri Muhammad Kamal Hassan yang dijadual berlangsung esok. DAP menggesa seluruh rakyat Malaysia khususnya penduduk Pulau Pinang bangkit menyatakan bantahan terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berhubung kenyataan Pulau Pinang milik negeri itu. Pengerusi DAP Lim Guang Eng berkata, kenyataan Muhammad Sanusi itu jelas sangat berbahaya dan boleh menimbulkan keresahan serta ketegangan dalam kalangan rakyat khususnya penduduk Pulau Pinang. Ini kerana ujar beliau, penduduk Pulau Pinang khususnya akan merasakan mereka boleh kehilangan negeri disebabkan tindakan liar dan tidak bertanggungjawab yang berterusan mempertikai kedaulatan Pulau Pinang. Dalam pada itu, Guang Eng berharap tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang sedia ada diambil terhadap Muhammad Sanusi bagi memastikan pertikaian berkaitan kedaulatan Pulau Pinang dapat dihentikan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut hari ini. Seorang pemuda berdepan hukuman mati apabila dihadapkan ke Mahkamah Majistret Sungai Besar atas pertuduhan membunuh teman wanitanya yang hamil minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan, namun lelaki berusia 20 tahun yang memakai baju tee kuning itu mengangguk faham atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Majistret Siti Haja Ali. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan bunuh terhadap seorang wanita berusia 21 tahun yang dipercayai dilakukan dekat Jalan Sungai Limau, Sungai Besar kira-kira pukul 8.30 malam 22 Mei sehingga pukul 8 pagi 23 Mei lalu. Justeru tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Siti Hajar menetapkan sebutan semula pengurusan kes pada 3 Ogos depan. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negara? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi.
Dianggarkan lebih 458,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dalam tempoh 3 tahun sejak 2020 sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap masa depan belia negara. Statistik menunjukkan 35.16% atau 115,939 orang lepasan SPM 2020 dan 48.74% lepasan peperiksaan 2021 itu tidak melanjutkan pelajaran. Presiden Majlis Belia Malaysia MBM Muhammad Izan Afifi Abdul Hamid berkata, tren lepasan SPM tidak menyambung pelajaran sangat merisaukan dan semakin ramai anak muda memilih untuk terus bekerja selepas mereka melihat tiada perbezaan ketara dari segi pendapatan antara mereka yang ada sijil pendidikan lebih tinggi berbanding lepasan SPM. Malah ada sesetengah pekerjaan ketika ini seperti e-hailing ataupun content creator iaitu pencipta kandungan mampu menjana pendapatan lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Menurut Muhammad Izzat Afifi lagi, persepsi anak muda itu perlu diubah supaya mereka melihat pendidikan tinggi bukan semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji tetapi ia adalah jambatan untuk mengubah kehidupan seseorang. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS menamatkan kontrak Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO berkuat kuasa hari ini. FINAS dalam satu kenyataan berkata keputusan itu diambil selepas melihat kepada keperluan badan itu melakukan perstrukturan semula atau dasar program dan aktiviti kreatif bagi menghasilkan filem tempatan yang berkualiti. Dalam kenyataan sama, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan FINAS Rosita Wati Rizwan akan mengambil alih tugas tersebut sepanjang tempoh interim. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memberitahu pihaknya sudah dimaklumkan oleh FINAS mengenai penamatan kontrak Mat Nasir dan ia dilaksanakan atas beberapa perkara termasuk rombakan serta penyelarasan dasar agensi itu. Sebelum ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengumumkan pelantikan Mat Nasir sebagai Ketua Pegawai Eksekutif FINAS bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 31 Oktober 2021 hingga 20 Oktober 2023. Jambatan Bagan Datuk yang baru dibuka semalam bukan sahaja menjadi jaringan pemangkin ekonomi penduduk Bagan Datuk, malah memberi peluang sama kepada masyarakat di daerah Manjung. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memberitahu mercu tanda baharu itu juga akan memberi impak accessibility, mobility dan rangkaian kepada penduduk Bagan Datuk. Ahmad Zaid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut berharap jambatan dengan jarak 10.5km itu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan selain lebih banyak industri dapat dibangunkan. Tambahnya, pembinaan jambatan yang menelan kos RM460 juta ringgit itu turut menarik perhatian 3 syarikat pelabur dari dalam dan luar negara. Berita Dunia. Laman saintifik Our World in Data mendedahkan 31% rakyat Pakistan menghidap diabetes sekaligus menjadi jumlah tertinggi di dunia. Sumber data dari Persekutuan Diabetes Antarabangsa IDF itu menganalisis peratusan penghidap diabetes yang berumur antara 20 dan 79 tahun di 211 buah negara. Meskipun mengamalkan diet pemakanan kaya dengan bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran, kajian menunjukkan rakyat Pakistan dan negara lain di seluruh rantau Asia Barat dan Asia Selatan secara genetik lebih tahan terhadap insulin. Dalam pada itu, Polinesia Perancis berada di tangga kedua, diikuti Kuwait di tangga ketiga, manakala Malaysia pula dilaporkan berada pada kedudukan ke-16. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Jumlah penumpang udara dijangka akan meningkat kerana musim haji sekaligus Malaysia mencatatkan peningkatan antara 12 hingga 28% dari Mei hingga Julai tahun ini.
Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB berkata rangkaian lapangan terbang tempatannya berjaya merekodkan 6.3 juta pergerakan penumpang bersamaan 70% daripada jumlah pergerakan penumpang globalnya sebanyak 9.13 juta pada April lalu. Dalam pada itu, MAHB menjangkakan lebih daripada 31,600 jemaah haji akan melalui lapangan terbang dalam Malaysia pada musim haji kali ini, di mana sebanyak 114 penerbangan sewa khas oleh Malaysia Airlines dan Saudi Airlines untuk semua jemaah haji Malaysia. Kerajaan digesa menyemak kembali kenaikan kadar dasar semalaman OPR kerana ia dilihat tidak memberi kesan kepada aliran tunai dalam pasaran untuk membendung perbelanjaan dan mengawal inflasi. Presiden Gerakan Ekonomi Malaysia Armin Banes Pahamin berkata hasrat kerajaan membendung permintaan melalui kenaikan OPR bagi mengimbangi harga barangan tidak akan berjaya, malah harga barangan terutamanya keperluan asas akan terus meningkat. Ujarnya, kerajaan terlalu yakin dengan pertumbuhan ekonomi 5.6% bagi suku pertama 2023 dan kenaikan OPR kepada 3.0% adalah konsisten dengan data yang menunjukkan prestasi ekonomi kukuh. Jelasnya, kerajaan juga perlu menyemak semula indikator di mana kadar kemiskinan dalam negara semakin meningkat dan ramai yang tercicir dari data yang direkod. Kita ke berita sukan. Malaysia gagal memburu kejuaraan kedua hoki Piala Remaja Asia selepas tewas 2-6 kepada Pakistan pada separuh akhir di Salalah Oman awal pagi tadi. Keputusan tersebut sekaligus membawa skuad hoki negara merebut tempat ketiga berdepan Korea Selatan pukul 9.30 malam ini. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Remaja Negara Muhammad Amin Rahim menjelaskan pemain mengalami kecederaan sebelum dan ketika perlawanan sehingga menyebabkan Malaysia gagal ke pentas final. Dalam aksi menentang Pakistan, Malaysia memecah kebuntuan gol pada minit ke-21 hasil pukulan sudut penalti Perabu Tanggra Raja. Manakala gol kedua negara pula dihasilkan Muhammad Danish Aiman Khairil Anwar. Institut Sukan Negara ISN sedia membantu pemain badminton perseorangan wanita negara Goh Jin Wei dalam aspek kepakaran sains sukan. Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli berkata pihaknya tiada halangan untuk membantu naib juara remaja dunia dua kali itu, namun pihak Jin Wei perlu menanggung kos perkhidmatan yang disediakan disebabkan pemain tersebut tidak lagi bernaung di bawah program Majlis Sukan Negara MSN. Bagaimanapun, ISN sedia berbincang dengan Jin Wei mengenai kos yang akan dikenakan kerana mereka sebelum ini sudah mempunyai data dan maklumat lengkap berkaitan perkara itu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 2 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid dan saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat Hari Gawai. Assalamualaikum dan jumpa lagi.